Good morning, selamat pagi teman-teman. Mandi dulu gak sih? Sorry. Nah, ini kan enakan. Jadi, ceritanya adalah gue baru aja bikin studio. Ini baru jadi studionya. Studio kecil-kecilan aja sebenarnya, home recording. Alat-alatnya adalah alat-alat yang sudah gue kumpulin over the time, kayak sekitar setahun atau 2 tahun, tapi gak pernah punya space-nya gitu untuk taruh di alat-alat gitu. Semuanya selalu ada di kamar gue. Nah, sekarang berkesempatan punya privilege untuk bikin studio, akhirnya bikinlah studio. Ini masih so far from perfect, itu masih jauh dari sempurna, masih banyak banget yang bisa ditambah. Bahkan gue nggak punya stand mic, jadi mikrofonnya dipegang. But anyway, hari ini gue pengen coba untuk menantang diri gue sendiri untuk cooking some beats, memasak musik, terus ada OBB-nya gitu. Tapi gue belum bikin. Nanti ada. Jadi ceritanya gue berusaha untuk mencoba menantang diri gue sendiri untuk membuat sesuatu dalam 1 jam gitu. Kalau ini berhasil, kalau misalnya tantangan ini berhasil, mungkin nanti di tantangan-tantangan berikutnya di konten ini yang memasak musik ini, mungkin gue akan minta challenge gitu dari teman-teman untuk, I don't know, mungkin kayak kasih gue 5 kata atau kayak ceritain cerita sedih dalam 5 kata atau 3 kata gitu. Misalnya kayak 5 kata, papa aku gak suka kamu gitu, or something like that, I don't know. But yeah, you get the idea. Tapi itu nanti, sekarang gue pengen coba bikin dari diri gue sendiri dulu. Oh, okay. Vibes. Gue kepikiran untuk bikin sesuatu yang goyang sih kayaknya, yang vibes. Seru nih kayaknya kalau bikin sesuatu yang untuk bisa didengerin di malam hari, entah sambil nyetir, entah di kamar doang, atau entah lagi sama teman lagi ngobrol. But anyway, gue bakal coba untuk bikin. Here we go. Wish me luck. Nah, I don't need luck. It's fine. Yang pertama-tama kayaknya bikin beatnya dulu ya. Kepikiran bikin something with hi-hat, kayak so I'm guessing some disco, I guess. Or house. Alright, kicks guys. Gitu. Great. Snare. Oke. Ini kali ya. Si yang tadi yang gue denger. Apa namanya itu? Open hi-hat. Oh my god. I'm so bad at this. But it's okay. That's the whole point. Ini adalah tujuan utama videonya, to show you how bad I am at this. Do not overthink shit. Gue terinspirasi banget dari Kenny Beats, one of the best beatmaker I think di zaman ini. Dia kerja sama I think Steve Lacy, sama Dominic Fike, sama I think Brockhampton as well. Terus salah satu kayak apa namanya famous tagline-nya dia tuh di studionya, don't overthink shit. Menarik banget sih. Well, this kind of thing is also inspired sama segmennya dia namanya The Cave juga. It's pretty cool. Anyway, proses yang ini gue cepetin aja ya, karena sebenarnya lama dan boring. Gak semenarik itu, asli. Oke, sebelumnya kita save dulu. Gue kasih nama Flyover Saharjo. Kita lanjut bikin melodi. Not bad. Alright, berikutnya bass. Du
and gentlemen, 20 minutes to rearrange this. Okay. I'll be right back. Vibes. Ya, teman-teman. Sepertinya lagunya sudah jadi, sudah kelar. Dan ternyata saya gagal. Ternyata gue gagal bikin lagu di bawah 1 jam. Turns out I cannot do it for now. Prosesnya tadi takes about 2 hours, 2 jam lebih sedikit. Udah termasuk dengan break sholat sama break toilet. Dan enggak kelar juga. So, I guess it is what it is. Setidaknya gue jadi tahu skill gue ada di mana. Dan oh, lagunya enggak akan gue taro lagu yang apa namanya? Versi clean ya. What? Versi MP3 atau WAV-nya enggak akan gue taro di sini. Gue akan taro di link yang ada di deskripsi di bawah. So, check the link if you want to take a listen on the final product. But anyway, thanks for watching this. Semoga kedepannya gue bisa jadi lebih baik, gue lebih jago, dan gue bisa produce di bawah 1 jam. Atau bahkan bisa 10 menit kayak Against the Clock. I'll see you next time.